Gempa bumi terkini berkekuatan magnitudo 2,8 SR guncang di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jabar pada pagi. Guncangan gempa tersebut berpusat di laut. Gempa Mach 2.803 Dek 2022 pukul 1.43.48 WIB, dikutip dari akun resmi info BMKG. Gempa tersebut terjadi pada pukul 1.43 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 138 km barat daya Kabupaten Garut, Jabar. Koordinat titik gempa berada di pukul 8.25 LS Lintang Selatan dan 107.19 BT Bujur Timur. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Saran BMKG agar berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. BMKG menjelaskan bahwa dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat kecuali telah dianalisis ulang seismologis. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan resmi BMKG, gempa tersebut bermagnitudo 5,3. BMKG menyebut kejadian gempa berlangsung pada pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. Gempa Mach 5.3 12.02.22 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, log pukul 8.18 LS, 107.36 BT 122 km barat daya Kap Garut Jabar, gede elemen, 10 km, TDK berpotensi tsunami, tulis akun resmi BMKG di Twitter. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M sama dengan 4,9. Episenter terletak pada koordinat pukul 8.14 LS dan 107.35 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 119 km barat daya Kap Garut, Jawa Barat pada kedalaman 16 km, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan Hartanto. Lebih lanjut Hartanto menyatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif dasar laut di lempeng Eurasia atau intraplate earthquake. Adapun dampak gempa yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan atau SAKEMAP BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa ini dirasakan di wilayah Cianjur, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi dengan skala intensitas 2 MMI. Sementara, di Kabupaten Bandung dengan skala intensitas IIMMI dengan getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang dan getaran dirasakan oleh beberapa orang, sementara benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, kata Hartanto. Gempa tektonik mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada malam pukul 19.29 waktu Indonesia Barat. Gempa bermagnitudo 4,9 tersebut terasa hingga ke wilayah Kabupaten Bandung. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menjelaskan, kejadian gempa berlangsung pada pukul 19.29 waktu Indonesia Barat. Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan Hartanto mengatakan, episenter gempa terletak pada koordinat pukul 8.14 LS dan 107.35 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 119 km barat daya Kap Garut, Jawa Barat pada kedalaman 16 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif dasar laut di lempeng Eurasia atau intraplate earthquake, kata Hartanto dalam keterangan tertulis. Dia menjelaskan, dampak gempa yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan atau SAKEMAP BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa tersebut dirasakan di wilayah Cianjur, Tasikmalaya, Garut, dan Sukabumi dengan skala intensitas 2 MMI. Di mana, pada skala tersebut getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara, di Kabupaten Bandung dengan skala intensitas IIMMI dengan getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang dan getaran dirasakan oleh beberapa orang, sementara benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.
Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, ujar Hartanto. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 terjadi di Garut, Jawa Barat. Pusat gempa berada di laut 119 km arah barat daya Kabupaten Garut. Melalui akun Twitternya, BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 19.29 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 16 km. Lokasi gempa berada pada koordinat 8,14 derajat lintang selatan dan 107,35 derajat bujur timur. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, imbuhnya. Gempa dirasakan dengan skala getaran MMI 2 Tasikmalaya, 2 Sukabumi, 2 Cianjur, 2 Garut, I2 Kabupaten Bandung. Belum ada laporan kerusakan maupun korban terkait dampak gempa ini. BMKG melaporkan terjadi gempa bumi dengan magnitudo 4,5 yang berpusat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada pukul 3.37 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Gempa yang sama pun terjadi di Kabupaten Garut atau sekitar 2 jam sebelum terjadi gempa di Pangandaran. Pusat gempa tersebut tepatnya berada di 92 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan kedalaman 27 km dengan koordinat pukul 8.31 LS, 107,93 BT. Pada laporan yang dirilis BMKG ini belum diinformasikan apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Sebelumnya, BMKG juga mencatat terjadi gempa yang sama di perairan pantai selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut atau sekitar 2 jam sebelum terjadi gempa di Pangandaran. Gempa dengan magnitudo 2,8 yang terjadi pada pukul 1.43 waktu Indonesia Barat dini hari tadi berada di 138 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 10 km dan berada di koordinat 8,25 LS, 107,19 BT. Dari pantauan di media sosial, beberapa warga Pangandaran mengaku merasakan dua kali getaran gempa, namun tidak berlangsung lama.